Colombia menjadi negara terbaru yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Keputusan itu diumumkan presidennya Gustavo Petro di hadapan ribuan penyokongnya ketika sambutan Hari Pekerja Sedunia di Bogota. Petro secara lantang menyuarakan keputusan itu susulan tindakan jenayah genosid berskala besar yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap rakyat Gaza. Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Kata-kata Petro disambut tepukan gemuruh daripada orang ramai yang mana sebahagiannya turut mengibarkan sepanduk pro-Palestin. Colombia menyertai Bolivia, Belize dan Afrika Selatan dalam memutuskan hubungan mereka dengan Israel. Beberapa negara lain juga turut memanggil pulang diplomat masing-masing.